Selamat datang di sana. Terima kasih, Bapak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengundang Putri Aryani ke Istana Merdeka pada Rabu 14 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Jokowi pun memberikan hadiah berupa tabungan. Putri Aryani mengaku bangga dan terharu usai perjuangannya mendapatkan apresiasi dari Presiden. Kehadiran ke istana ditemani oleh kedua orang tuanya. Kemudian, ia pun dengan bangga menunjukkan golden buzzer yang diterimanya dari Simon Cowell saat tampil di ajang American Got Talent 2023. Ini golden buzzernya Putri bawa. Putri liatin buat Bapak baru pertama kali terlihat. Kemana yang diambil Simon dari Bapak iya. Dalam kesempatan itu, Putri juga sekaligus mendapatkan hadiah secara langsung dari Jokowi berupa tabungan. Dilansir dari tribunnews.com, Putri mengatakan jika tabungan itu nantinya akan dipergunakan untuk ongkos selama di Amerika. Diketahui, Putri masih akan berlatih untuk penampilannya di American Got Talent pada Agustus 2023 nanti. Saat disinggung soal persiapan penampilannya nanti, Putri enggan memberikan bocoran. Agustus. Nih. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian, Putri dapat apa dari Bapak? Alhamdulillah, sanggup ke Amerika. Dapat tabungan untuk sanggup ke Amerika nanti bulan akhir Agustus. Alhamdulillah.